Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sulam peliputan yang jawab salam mudah-mudahan kabayar hutang. Ayah dibuka hutang. Lupa termasuk di sini kurinya barokah hutang. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alayna bi ni'mati rasulillah wa bi ni'mati jama'ah ma'a zurriyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa attaba'u nuran ladhi unzila ma'ah faulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahli al-qabair, faman kadzdzabaha lam yanalha al-hadis al-qabair. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Abah Habib Alwi, beliau pemimpin zikir di majlis ini, guru kita semua yang dari Depok, Al-Habib Ali Al-Atas, alhamdulillah beliau senyum terus. Bawa kurang di sini kuring, tak karak mok proke. Ngan beda seletik beliau mancung kuring gemes. Babaturan karena sama-sama kena rokok. Tapi di bere rokok mah panitia dai asal ulah lah sokungkus singra da loba. Juga yang saya hormati Habib Hasan dari Kota Langsep anu tunduk baik duka husuk duka takuluhan. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin teristimewa, para alim ulama, para kiai, para ajengan, teristimewa lagi adalah aparatur pemerintah dalam hal ini Bapak Kepala Desa yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Itu pentinglah ayat asalullah. Teristimewa sahibul majelis karena Kang Dirin yang sedang galau. Kenapa galau? Hayang kawin jangan ya pasangan nak. Urang doakan lewat acara maulid dan lewat acara haul Tuan Syahrul Qadir Jailani, khusus Kang Dirin mendapatkan jodoh yang SP2K, solehat, pandai, kaya, keren. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa tahu Tuan Syekh Noel kaya di awal yang kuda-kuda ke dia. Amin ya Rabbal. Tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, ayat ini ada jomblo. Mudah-mudahan berkah hadir isukan sing araya jodoh. Amin. Hayang aya jodohna. Siapapun yang datang besok itulah jodoh. Datang hati-hati berarti jodohna eta. Hadirin kaum muslimin dipayun puji urang sareng ka Gusti selawat ka Kanjeng Nabi. Saya insyaallah tidak akan panjang lebar karena mengingat waktu terlalu panjang kasihan sama ibu-ibu, terlalu lebar juga kasihan sama bapak-bapak. Insyaallah singkat padat yang penting.
ting melekat balik bawa berkat ilmu manfaat, singkat padat melekat balik bawa ilmu man dan bawa amal. Disimpulin dari kandung kita dari kata yang kabir Allah bawa amal. Hadirin kaum muslimin, 14 abad yang lalu lahir seorang yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, lahir seorang yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kemuliaan dan kebesarannya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat, karena dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah, beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa tidak mungkin jadi orang besar tanpa ada orang kecil, tidak mungkin jadi pejabat tanpa adanya rakyat, tapi kadang setelah jadi pejabat lupa terhadap rakyat yang membesarkannya. Betul. Iya, nanti ngomong di tahu aja jahat. Tewa, baik kesan di tanuri, tanuri. Di sini peringatan Nabi Muhammad lahir. Apa sih bedanya dengan Mate, ibu dada, selamat ulang tahun lalu. Budak-budak nanti nyium lilin mangir deh. Ulang tahun, ibu, ayah rahasia. Ulang tahun silahkan, tapi tinggali aki-aki zaman baheula tara aya ulang tahun, paranjang umurna. Tapi yang ulang tahun, umurna para lelek. Kunaon para lelek ulang tahun aja mo? Arek teh geura kumaha? Katalah ke disudut ditiup. Ces, tiup-tiup lilinna, ketiban berarti. Arita hidang mati sunut di tiup day. Setelah di tiup tidak akan panjang umurnya. Ariku maha panjang lampu dari pari. Tetap ulang tiup. Allahu Akbar. Pahala awan ulang tahun perlahan umur. Tadi disimpulin ceramah kas maghrib. Mana umurnya pak? 80 tahun. Oh sepulang tahun tak? Umis nak bodas, buka bodas, cekurin, waduh, kita terpahit, Pak. Lajen, pahitnya, kita sampai sekolah, bukan duit juga. Hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Wal panjang lebar, ngantarik dipadukan pesan Tuhan Syabdul Qadir dengan Rasul. Inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahli tabaqi. Bos syafa'at Rasul, apa yang menang syafa'at Rasul? Apa yang menang syafa'at? Apa yang menang syafa'at? Naon si syafaat, syafaat teh turunan ke Rasul aya melalui para duliyahna, para kiai jeung sajabana. Ngan aya opat orang yang tertunda syafaatnya. Daftar tunggu nu opat urang nunggu na di neraka. Hiji wae pesan baginda Rasul ka beberes hate, pesan Rasul ka beberes hate. Hiji wae nu opat, hiji ulah kosong goreng sangka kabatur. Eta wae ya. Anu goreng sangka teh urusan hate, lain urusan fisik. Tuh ieu teu naon ibadah goreng sangka, bagus sangka eueuh. Tapi urusan hate, ulah kosong goreng sangka kabatur. Contoh. Dulu ada burung. Naon teh burung? Burung teh manuk. Aya manuk tiap hari baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, baca selawat tiap hari. Manuk baca selawat, ibu tiap hari baca selawat. Oh, ibu ke seluruh pedang. Ayah mata melotot di gerobin jadi baik, percis seluruh pedang. Oh, masuk baca selawat. Ya manuk baca selawat terus-terusan. Seluruh malaikat di alam, dimulai alam mulki, alam jabarut, alam malakut, alam lopeh kagum manuk maca salawat terus terusan. Allahu Akbar, salawat na manuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
langsung menghormat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bawa apa engkau datang ke sini dengan rombongan sahabat? Kata baginda Rasul, betulkah Anda yang menggigit sahabatku? Betul ya Rasulullah. Saya tidak menggigit, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda menggigit kedua orang ini? Sebab orang ini punya rencana jelek kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan baca di dalam kitab Usul. Nah, kita kembali. Kata Allah, saya tidak rida makhlukku yang selalu zikir mati sia-sia, karena pada malam itu ada ular besar yang akan menerkamu. Maka saya kirim angin agar engkau bangun. Kemudian sarangmu sekarang ada di pohon yang lebih indah. Di sana banyak buah-buahnya. Di sana banyak buah-buahnya yang manis-manis, airnya banyak. Silakan datang ke sana. Maka burung itu langsung sujud. Ya Allah ya Rabb, maafkan saya selama 3 hari ini berjelek sangka kepadamu ya Rabb. Maka siapapun orangnya yang berjelek sangka, goreng sangka kabatur, akan tertunda syafaatnya. Mudah-mudahan walaupun sesuai dengan janji tadi, singkat padat, yang penting melekat di dalam hati. Ingat, ayam manuk arek dipocok diselamatkan ke Allah karena sering zikir ke Allah. Maka kita ingin diselamatkan oleh Allah, zikir ke Allah, dekati para ulama, dekati para habaib, bahkan lamun maut walaupun kurang jauh, maut rasa cinta deh. Man mata pihuk di ahli bait mata syahidan, sahajal min maut tapi di hatinya cinta kepada ahli bait maka mata syahidan. Mudah-mudahan kita semua ada di bawah naungan para ulama, para zuriat Rasul di dunia maupun di akhirat. Di aku umat Nabi Muhammad dan di aku pengikut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin mohon. Insyaallah ini sultan dari kutub.